Molekuler gastronomi, mungkin Anda belum pernah mendengar istilah makanan yang satu ini. Biar tidak penasaran, kita lihat saja aktivitas mahasiswi Akpar Majapahit beraksi. Sekolah Tinggi Akpar Majapahit punya konsep tersendiri dalam mendidik mahasiswinya agar dapat bersaing dalam dunia industri maupun dunia kerja. Berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya, di sini mahasiswi belajar dengan metode praktek langsung, mulai mempersiapkan bahan hingga finishing, juga dibimbing dengan chef yang sudah berpengalaman di bidangnya. Kali ini, mahasiswi mencoba membuat menu yang belum pernah dibuat sebelumnya, yaitu apa yang kita lihat berbeda dengan apa yang kita rasakan. Itulah konsep kuliner dengan istilah molekuler gastronomi. Molekuler gastronomi merupakan cabang ilmu makanan yang meneliti cara memasak modern yang bisa berubah bentuk fisik dan unsur kimianya. Hasilnya, kita akan disajikan makanan yang cantik dan yang jelas belum bisa ditebak sebelum mencicipi satu persatu. Oke, selamat sore ya. Kita sudah hari ini kita sudah final dessert ya. Hari ini sudah materi terakhir molekuler gastronomi. Seperti yang Anda saksikan tadi, kita sudah membuat alinea dessert style ya. Jadi di mana alinea ini kita meniru alinea restoran yang di mana penampilan dessertnya ya. Jadi di sini saya mengharapkan mahasiswa nanti bisa lebih berkreatif lagi di bidang molekuler gastronomi ini dan lebih maju lagi seperti itu. Seperti inilah hasil kreasi mahasiswi Akpar Majapahit dengan menggunakan teknik molekuler gastronomi. Nah, tunggu apa lagi? Jika Anda berminat, daftarkan diri Anda ke Akpar Majapahit, Jalan Raya Jemusari 244 Surabaya. Di sini Anda akan mendapatkan lebih banyak informasi dari kelas yang Anda inginkan. Dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akpar Majapahit.